Hi guys, oh gila morning. Okay, hari ni aku nak share berkenaan dengan basic equipment for scuba diving. Okay, aku cerita dari aspek beginners. Okay, aku pun beginners certified. Okay, sorry lah aku ni Melayu pekat sikit. Certified diver under body. So aku ambil lesen aku last year. So aku nak share korang antara basic equipment yang aku sendiri pun tertanya. So mungkin benda ni boleh jadi rujukan untuk korang, especially beginners yang tak tahu lah nak guna apa, nak beli apa. Macam akulah. Aku tahu kat luar tu lagi ramai expert daripada aku. So aku dah nyatakan awal-awal ni untuk beginners, untuk yang macam lost person macam aku. Aku rasa lost. Aku ni redah je. Seriously, aku memang redah. Okay, serious. So first kita pergi dengan mask. Okay, ni mask. Okay, mask aku beli brand Poseidon. Okay, comelan bag dia kan. Dah kuning hitam, okay. So ini dia punya bag dan dia punya mask. Gitu. Dia comel lah. Tapi comel-comel dia ada sedikit lah kesedihan. Sedih gitu. Takde lah, sebenarnya mask ni dia over budget aku lah. Aku memang budget aku under 100. Aku ni jadi tak kisah sangat. Macam murah ke janji dia sesuai dengan muka aku, air tak masuk. Sebab aku memang ada sejarah lah. Memang sejarah waktu aku ambil kos, aku lemas sebab tak air masuk kat mask aku. So instructor aku cakap, mask ni habis kelas ni you kena beli mask. Check in selesa. So kena try lah. Okay, aku pun macam tegi-tegi lah. Lepas DSO bulan 5 hari tu aku pun beli. So mask ni aku nak cakap sebab apa, aku segi harga je. Mask ni sangat penting. Aku tak nak korang jadi macam aku, terkial-kial gitu menyelam. Aku memang tak fikir pasal branded. Jadi aku boleh nampak ikan dalam tu, dugong ke, duyung ke, apa semua. Itu penting sebab aku nak leisure, aku tak ada air basuh, atau aku panik semua kan. So aku memang waktu pergi tu, aku pergilah sambil berapa booth. Lepas tu ada je bawah 100, aku rindu ada. Aku okay je, aku nak rembat dia yang tu sebenarnya. Tapi bila aku satu booth ni, ada someone ni dia macam dia expert lah. Dia kata, aku cakap dia, aku terang kat dia yang aku pernah lemas daripada air semua disebabkan mask. Lepas tu dia pun ambil beberapa mask dia, and dia cubakan di muka aku. Cuba macam ni. Serius. Memang dia cuba kat aku, and dia siap picit dulu aku. Oh, dia kata ini antara mask yang aku tulis direct lah, mask ni. Mask ni antara yang elok untuk muka you, structure muka you. And then hidung, sebab apa hidung you agak besar. Kau besar gitu. Oh my god, aku pun macam okay. Cinta. Sebab tu dia kata lagi ni adalah lagi, ada dua tu. Aku lagi satu, lagi satu tu aku tak ingat berapa. Tapi yang ni dia kata lagi better lah untuk aku. So aku dengar lah cakap orang, cakap pakar. Okay, siapa aku nak lawan. Okay, aku ikut je. So tapi memang dinasihatkan instructor aku nasihat, cari mask yang sesuai dengan muka. Dan kau memang kena try. Kau tak boleh kira kat member lah, Ali, pergi beli untuk aku mas, aku pergi diving. So tak ada, tak boleh. Kau kena try. Sebab lain orang, lain structure of face korang. Okay, ni eh, ni aku beli RM199. Okay, aku tak. So, RM199. Oh, sorry, ni bukan resit dia. Okay, ni resit dia. Resit, okay, aku tak tipu. Aku tak ada sponsor. Aku nak share sebab aku bagi aku ni ilmu lah. Sebab aku pun tak tahu pada mulanya. So, aku beli dekat Will Sharp Enterprise. Kedai ni dekat Cyberjaya. So, tapi dekat booth tu lah aku beli. So, sangat best lah. Sangat best. So, okey lah, nanti korang dapatkan. Nanti aku tu dia detail kat bawah kalau yang berminat. So, kesian lagi aku cakap, aku cakap in term of beginners. Beginners guys, okay.